Halo kawan yang ler, dimanapun berada di dunia nyata maupun di dunia virtual. Pagi ini kita akan mancing jualan tegek dengan menggunakan pancing laut. Ini cacing lautnya kawan yang ler. Ya. Sekarang sekitar pukul 8 pagi ya. Angin, kondisi angin hari ini ya sepoi-sepoi. Tapi ini angin dari selatan dan ombaknya juga tidak terlalu deras. Semoga kita dapat ikan sesuai target kita, seperti ikan kapas-kapas, ikan guru, ikan BBGT, ikan talang, dan lain-lain, ikan pinggiran lainnya. Oke kawan yang ler, bagaimana keseruannya? Simak terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke kawan angler, lemparan pertama sudah saya lepas. Semoga ikannya mau untuk makan. Dan cuaca hari ini cukup mendukung untuk mancing joran tegek atau mancing ikan pinggiran. Tidak lama kemudian saya strike kawan angler. Ini kalau lihat dari karakteristiknya, ini adalah ikan tompel atau anakan ikan moncong. Cukup lumayan untuk dirilis kawan angler. Ya, ini tampak penampakannya. Setelah itu saya lepas lagi kawan angler. Biasanya kalau ikan moncong atau anakannya, biasanya kalau satu yang makan dia bergerombolan kawan angler. Semoga kita bisa dapat banyak untuk hari ini. Ya, saya strike lagi kawan angler. Ikan tompel, lagi-lagi ikan tompel. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya ikan seperti ini bergerombolan. Sama seperti ikan kapas-kapas kawan angler, dan umpannya juga menggunakan cacing laut. Ya, sekarang kita rilis. Setelah itu, nah saya strike lagi kawan angler. Lihat saja jorannya melengkung seperti itu. Iya, naik lagi kawan angler. Jos magondos. Iya, ini perlawanan ikannya cukup menegangkan kawan angler. Ini saya dapat ikan BBGT yang langsung menarik umpan saya kawan angler. Nanti kita lihat di spillnya nanti ketika kita sudah selesai mancing kawan angler. Oke, balik lagi ke mancingan. Dan air laut sekarang sudah mulai surut, namun arusnya cukup baguslah untuk kita mancing hari ini. Sekian lama saya berdiri mencari dan mencari, sepertinya ikannya sudah mulai kabur kawan yang lain.
Alhamdulillah kawan angler, isi ladung saya ya cukuplah untuk kita masak nanti di rumah atau kita bawa pulang. Oh iya kawan angler, saya menggunakan di sini jualan tegek merek Oregon dengan ukuran atau panjangnya 6,5 meter, sedangkan untuk senarnya saya menggunakan ukuran 0,18 dan pancing merek Daiichi dengan ukuran 8. Di sini ikannya sudah mulai kabur kawan angler, karena saya lempar beberapa kali dan pindah beberapa kali, tidak ada atau tidak ada yang mau menyambar umpan cacing laut kita kawan angler. Coba nanti kita pindah spot mancing kawan angler.
Oke kawan angler, karena arus dan angin sudah tidak karuan lagi dan waktu sudah menunjukkan pukul, maka saya memutuskan untuk pulang kawan angler. Atau mancing kita sampai di sini dulu ya kawan angler. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe kawan angler ya, agar saya tetap semangat untuk video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dan ini ikan yang kita dapatkan kawan angler.